Yo guys, selamat datang kembali di channel NFK. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay untuk Battlefield kelima. Kemarin itu cerita ini ya, Under No Flag udah selesai. Jadi si Bridger sama si Mason itu akhirnya berhasil nanganin satu batalion guys, berdua. Udah kepepet, dikerubung, gak cuma orang guys, ada tank, ada apa namanya, truk, ada pesawat. Untung di situ ada kayak anti aircraft, ada anti tank gitu. Turret ya, ada turret di situ. Untung aja kalau enggak ada tuh, kalau coba pakai senjata tangan tok enggak mampu tuh kayaknya. Tapi untunglah masih ada turret, dan kemudian akhirnya si Mason mengakui ya, maksudnya mengakui kalau respect sama si Bridger, meskipun pada awalnya tuh kan mereka sering bertengkar, mereka si Mason itu sering nyalah-nyalahin Bridger karena kerjanya nggak bener, mulai dari yang awal kan dia masang bahan kabum itu nggak jadi kabum gara-gara nggak tahu, nggak lengket kayaknya di pesawatnya itu. Terus akhirnya dia minta bantuan kapal tapi malah salah kaprah, dia ngasih tahu lokasinya mereka, tapi ya akhirnya memang akhirnya dijemput sih sama teman-temannya mereka. Dan hari ini kita akan mulai episode story baru di Norwegia, di kalau nggak salah ini perang dunia bukan ya, kayaknya bukan deh guys, tapi nggak tahu juga, judulnya Nordlys. Let's go, kita tetap di medium ya, di medium aja aku udah kewalahan kok kemarin, apalagi yang lain-lain. Rujukan Ryu, gimana lagi bacanya, Ryukan nggak, Ryukan mungkin ya, bukan rujukan ya guys ya, Ryukan. Anggap aja bacanya Ryukan ya, aku nggak tahu juga. The Shadow of Sastika Jerman, bla 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 bla. Oke, silakan baca sendiri ya guys ya. Ini kalau aku translatein nanti bakal panjang banget, bakal kalah cepet sama videonya juga. Bisa di pause. Perangnya belum selesai, oke. Dan kita jadi siapa nih? Apakah jadi Billy Bridger lagi atau ganti orang guys? Aku nggak tahu. Dan kayaknya settingannya banyak di laut, mungkin marine kali ya. Angkatan laut. Sorry guys, lupa nge-silent HP. Semoga nggak masuk suaranya. Let's go. Laternya agak ijo-ijo gimana gitu. Kemarin kan kuning tuh karena di gurun pasir, bukan gurun pasir sih, kayak gunung tandus gitu kan. Sekarang oh, di kutub. Lu lihat guys, ada aurora tadi ya. Yang biasanya muncul di kutub gitu. Isi. Wow. Apa ini? Di salju kita sekarang guys, mantap. Nordlys, oke. Kita mulai petualangan baru kita, episode baru kita. Kayak nonton film guys, asli. Shoot kameranya tuh kayak film itu loh, lagunya juga. Kan ia vertelle dein Hemlighet. Waduh, bukan bahasa Inggris dong. Lana deas evakat og forstyrrende. Udah baca subtitle ja guys ya, aku juga baca subtitle. Skapninger og monster i skogen. Mungkin bahasa Jerman ini. Fortsatte Tyskland. Savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter de monstren i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kompon bakal stealth lagi. Ini aku agak benci stealth guys, aku stylenya bukan
vet at noen er der ute. Lempar gak tuh? Bare fortell meg hvem det er. Throwing knife, lo. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Bekymmer deg for, det finnes ikke der ute. Siapa itu? Kalau kita sekarang jadi orang itu? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. No. Jeg befaller deg å snakke med meg. Og malah diborgol, di sandra, ja. Om ikke, cewek ini. Blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Siapa guys, dua orang ini? Cewek ini siapa? Dan kenapa ditangkep? Kenapa sampai di borgol gitu? Kenapa diwawancara? Interogasi deh, bukan wawancara. Siapa ini? Oke, kita mulai guys. Apa dia senjataku? Oh, ski dong. Kita bakal naik ski guys. Mantap. Throttle control, oke. Mantap. Dek. Keren. What? Guys, keren guys. Aku baru pertama kali ini main Battlefield ada kontrol untuk untuk skinya. Dan tiba-tiba ganti senjata. Mantap. Oke, kita lihat dulu. Salah kan. Di situ ada satu, ada dua. Waduh, siapa itu yang dikubur, guys? Korban mereka tuh pasti. Terus aku harus ganti apa tuh? Aku boleh tembak nggak nih? Oke, di sini ada cahaya. Ayo. Oke, kita dapat satu. Let's go. Go. Oke, dapat. Nice. Aku butuh senjata jarak dekat juga, guys. Oke, senjataku ini kar ya. Semacam kar. Aku nggak tahu, mungkin serinya beda. Di situ ada dua, oke. Ada mobil. Di situ ada lagi. Udah, ada di situ ya. Oke. Slowly yang di sini dulu. Aduh, dia sempat nembak lagi. Ayo, berdiri. Oke. Sial, aku gagal start, tapi ya udahlah. Teriak-teriak mana?
Di atas. Oh iya di atas dong. Di atas tapi enter vehicle. Bisa naik ke atas nggak ya? Oke, kita ke atas dulu. Itu tuh ada orang tuh. Udah. Ada yang ribut-ribut lagi. Ya kan, car kan ini. Krak Jogensen. Aduh, susah banget bacanya, guys. Ya, itulah berarti senjatanya ya. Krak. Yang satunya car, yang satunya krak. Tidak, itu di sana ada orang dong. Yup. Kok nggak bisa datang dari bawah ya, Pak? Mau nggak mau aku harus lewat sini. Dan kalau aku lewat sini, aku ketahuan dong. Aku tembak aja dulu. Aduh. Pencet kan. Oh iya ada dua di situ. Langsung datang temennya banyak. No. Sofik Fia Bjornstad namanya. Fia ya, enggak percaya namanya Fia ya. Susah banget nyebutnya. Kayaknya nama-nama orang Norwegia sana kan. Aduh, dari sini dong. Yaudah, oke. Tak cut aja sampai di bagian aku mati di sana tadi ya. Oke. Nah, aku bisa stealth di sini nggak ya? Ini kalau... Ternyata turun, guys. Astaga. Throwing knife ku. Turun. Oke, terpaksa. Aku harus kayak begitu, guys. Terpaksa. Dia masih nggak tahu aku di sini. Ya udah. Datengin aja yang di atas. Nah, yang di sana itu nanti gimana? Jatuh dong aku. Nah, ini ada satu di sini kan. Ayo. Kok malah milihnya nggak bisa? Ntar aku harus cari jalan. Aku nggak bisa lihat bawah ya. Ada satu, ada banyak guys, ada dua, ada tiga, ada itu ada orang nggak sih tuh, ya kan? Empat. Ya sementara ada empat ya, yang di sana nggak tahu di baliknya. Oke. Berarti cara aku kesana gimana dong? Biar aman. Nah ini ada. Ada apa-apa lagi. Bisa dipakai enggak? Enggak bisa dipakai dong. Ya udah. Siapa tahu bisa buat ngalihin perhatian gitu kan guys, tapi nyata enggak bisa juga. Nge-distract musuh. Aku bisa lihat bawah. Aku bisa lihat bawah. Ya udah, aku lihat bawah. Nice. Nah, ini yang aku butuhin kalau mau stealth. Jalur backdoor. Sini pulau sini. Tadi ada musuh di sini satu deh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu juga musuh tuh di sana tuh. Ketahuan aku. Tuh. Itu. Jangan bilang itu. Nope. Wow, jitu banget tembakannya nih.
Oke. Oh, dia pakai turret, pantes. Oh, dapat tuh satu. Ada tiga lagi harusnya. Nah, musuhnya ada yang deket. Musuhnya ada yang deket. Oke. Okay. Reload dulu. Oke. Okay. Butuh pelurunya. Let's go, ambil pelurunya dulu, terus harusnya ada satu lagi mungkin di atas sana. Yep. Wih, siapa nembakin aku nih? Buka, nggak ada apa-apa di sini. Saya sambil keliling-keliling dulu, guys. Oh, ini. Oke. Okay. Aih, kenapa mesti turun gini sih? Tak susul kamu yang di atas nih. Ah. Ini apa nih? Sniper juga dong. Nah, gantilah yang ada scope-nya. Kan gini enak nih, ada scope-nya. Mantep nih. ZH. Oh, ZH yang aku pakai ya. Oke. Okay. Turun. Udah. Nah, sniper itu ada scope-nya dong. Masa nggak ada scope-nya? Matiin lagu kayak gini. Bahaya. Meskipun ini channel baru mulai ya, tapi ya tetap aja copyright, guys. Gak masalah demot atau apa. Demonet maksudnya. Oke, berarti aku harus ke atas sana kah? Ini apa ini? Throwing plate. Wow. Aku cuma punya 3 throwing blade-nya. Tapi gak apa-apa, let's go. Oh, kesana. Ngikutin anak tangga ini aja, guys ya. Aku gak tau suruh kemana soalnya. Bentar, ada suara lagi udah. Pada ketawa-ketawa tuh. Ah, cepet ketawa-ketawa, nggak tahu sini. Rame. Satu, dua, jadi satu lagi yang di sini nih. Nah, yang kelihatan di situ ada tiga, empat, wedeu. 5. Yep, 5 di sana, tapi enggak. Aku bahkan enggak bisa nge-tag yang di sana. Kayak ada suara deket sini. Wait. Oke, aku ambil dari jarak jauh aja berarti. Pertama yang patrol. Hehehehehehe. Duh, ditutupi lagi. Dua tapi nggak kill. Dapat dua. Aduh, nak badan. Reloadnya lama pistol ini. Reloadnya lama. Nak badan lagi. Throwing knife-nya cuma kayak gitu, maksudnya nggak bisa, kecepatannya tuh nggak cepet gitu loh, guys. Dia layaknya throwing knife biasa ya, tapi tuh
Nah, satu lagi kan. Aku reload dulu. Nih. Wih, dia pakai rocket launcher dong, apa-apaan. Apa-apaan. Ini ambil dulu. Peluru-pelurunya ambilin dulu. Tapi guys, resource peluru di tempat di game ini tuh terbatas banget. Terbatas banget, nggak bisa bawa lebih dari 3 magazine. Ada 2 di sini, mana satunya? Mana tuh, mana tuh, mana tuh? Yang teriak-teriak mana tuh? Tak buru dari sini. Tuh. Jadi harusnya berarti yang di, nah, yang di tower sana. Hey. Selain. No 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 no. Headshot lagi. Yang di tower berarti. Ih, gak kena. Sial, 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 sial. Rip sniper aim. Zoomnya gimana sih? Gak bisa zoom ya? Kalau udah pakai sniper gini, udah fix. Hit, hit. Nicely done. Aku harus ke sana. Bentar, di sana ada orang kah? Kayak udah nggak ada ya. Soalnya yang di sini udah pada datang semua di sana. belum masih ada. Aku pikir udah pada datang sana semua. Tuh ada satu tuh. Wih, dia pakai turret. Kalau pakai turret, aku nggak berani. Kalau turret, harus mundur dulu, guys. Jangan. Kok masih kena? Duh. Nggak kena bad, nggak kena kepala lagi. Hit. Harus sabar, main sniper harus sabar. Eh, ada yang datang. Datang aja sini, tak sambut pakai jarak dekat. Wih, itu di situ. Ah, ini kalau sniperku pelurunya habis. Enggak. Ah, dia nunduk dong. Tuh, auto kena helm ternyata. Aduh, miring. Gantian. Sip. Oi, dia beneran pakai rocket launcher dong. Mantep. Musuhnya mantep juga. Mana yang pakai rocket launcher? Mana-mana? Lu hilang tumbuhan barusan. Mana yang tadi nembak aku pakai rocket launcher? Oh, itu. Di situ satu. Oke ya. Di atas. Mana tadi? Hilang. Duh, hilang, guys. Harusnya di depan situ, loh. Oh, itu dia. Dapat satu. Oh. Wih, dia mau pakai turret. Ya, aku datang dari belakang dong. Sial, musuh datang terus. Ayo.
Wih, reload dulu, reload dulu. Flamethrower dong. Apa-apaan flamethrower? Gak bisa aku interact nih. Oh, itu pagar, astaga, aku pikir. Aku pikir tuh buka. Apa, matiin alarm. Ternyata pagar, guys. Au. Di smoke dong. Nah, aku butuh. Satu. Sial, dia nggak langsung one hit kill tuh tembakan kepala. Kena. Mantap. Mantap, guys. Sip. Sekarang aku buka dulu. Kena tuh. No. Sembunyi dulu. Sniper barbar ya kayak gini nih, guys. Harusnya masih ada dua lagi kalau belum pindah ya. Bisa aku tembak gak sih nih? Satu. Wih, udah, reloadnya udah dong. Helmnya doang kena. Ayo, keluar. Oke. Saatnya ngambilin peluru yang ada. Oke. Tiba-tiba aja datang dia di situ. Enggak, aku enggak butuh ini. Di sini udah enggak ada apa-apa di sana. Nanti dulu. Kayak tujuan kita ke sana sih, guys. Kita cek dulu di sini siapa tahu ada peluru. Yep. Ada peluru, ada. Ini bisa dimatiin enggak? Pengen banget dari tadi matiin ini. Entah ada yang datang lagi atau enggak, tapi aku pengen banget matiin ini. Nah. Dah. Apa ini senjata apa ini? Oh, enggak ada. Oke. Harusnya kita ke sana kah? Wow, ada truk baru datang. Satu orang di situ. Oke. Kak muter dikit. Coba muter dikit ya. Aku datengin dari belakang, moga-moga nggak ada temennya. Moga-moga nggak ada. Tadi mana musuhnya? Kayaknya di bawah sini sih. Moga-moga nggak ada temennya. Tuh dia. Aku mau coba stealth kill lagi kalau bisa. Dia pakai car ya. Sekarang aku coba cek dulu rumahnya di sini. Ada yang bisa aku ambil nggak ya? Resource atau apalah. Kosongan dong rumah. Ini juga nih, kosongan pasti nih. Tuh kan. Nggak ada. Ya udahlah, berarti emang harus ke. Kalau aku bisa mendekat ke sana tanpa ngekill sih mendingan. Ini juga nggak ada. Kupikir tiba-tiba gelap. Kenapa? Aduh, aku bisa lihat belakang nggak? Aduh, sorry guys, ini gelap banget, nggak tahu kenapa.
Gak ketahuan kan? Gak ketahuan kan? Nice. Dia gak tahu ada orang naik tangga gitu. Kok agak aneh juga. Dikebuk. Agak aneh juga dia gak tahu. Nah, terus aku harus ke atas atau ke bawah nih? Ada dua jalur guys. Bawah atau ke atas. Kalau arahnya sih ke atas ya. Udah, aku ke atas aja dulu. Nah, ini kayak camp musuh lagi apakah? Oke. Okay. Bangunannya tinggi banget. Kayaknya bakal kesana sih kita. Itu orang bukan? Bukan. Oke, kita langsung aja ke sini berarti ya. Gila, aku deg-degan banget. Stealth kayak gini. Satu, dua, tiga. Apa barusan? Dia lihat ke sini. Iya dong, dilihat sini dong. Langsung aware tuh loh. Berarti kalau gitu di sana ada orang juga dong. Di sana ada dua guys. Di sana ada dua spotlightnya sama. Dan aku yakinnya ada banyak sih, karena udah deket markasnya mereka. Tuh kan, masih ada lagi kan di sini. Aku bisa lur yang di situ, bisa aku lur nggak ya? Aduh, suara apa tadi? Jangan bilang ada gugup penjaga juga. Ayo, weh, udah pergi dong dia tuh. Baru mau aku pancing ke sini. Oh, aku bisa lewat sini. Ya udah, lewat sini aja lah. Gak perlu konfrontasi guys kalau memang gak diperlukan. Tempatnya gede banget ini. Semoga aku ambil jalan yang bener ya. Wits. Situ dulu. Ada orang lagi di situ. Dia kesini lagi, aduh. Sini nggak, kok sini ada tapi nggak kesini. Oke, satu, dua, mantap, 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 mantap. Lurku berhasil berarti. Ho. Ho apa ho? Sial, di atasku persis dong ada orang. Bisa lari aja gak sih? Oke, nggak perlu konfrontasi guys. Ingat, nggak perlu konfrontasi, tapi kita bisa masuk ke dalam. Bisa masuk ke sini nggak kita? Aku udah rekaman berapa sih? Setengah jam. Dikit lagi cukup kali ya. Cari pintu masuknya dulu. Bisa lihat atas nih. Ih, buntu dong. Wow. Gak buntu sih, tapi aku sampai di tempat yang segede ini. Dibunyiin gak tuh alarmnya lagi. Emang aku gak cocok main
stealth gini guys. Jadi ya udah diterima aja ya guys ya, mohon maklum. Styleku memang agak barbar. Gak main stealth gak bisa guys. Gak sabaran. Oke, kita semakin dekat. Ya, orang-orang ada di luar kan, aku masuk. Wait, ada musuh dong. Dah. Aku dari mana tadi? Gak ada musuh lagi kan? Harusnya orang-orang tuh pada di luar. Bisa dibuka enggak? Nekat sih. Enggak tahu nih. Via. Mantap. Oh, kita nolongin si temennya ini toh. I see. Fulgt på deg. Prøver å redde livet ditt. Det finns viktigare ting. Okay. Berarti kita bakal kabur sama si teman kita ini. Solveig. Ya, manggilnya susah, Via aja lagi guys. Via lebih gampang diinget. Dan kayaknya dia tuh masih muda guys, si Via ini. Mukanya aja masih kelihatan muda banget. Defend Astrid. Alright. Ini kayaknya bakal seru sih guys, karena tempatnya tuh luas, terus kayak jalurnya kayak maze gitu, kayak puzzle jalan gitu loh. Ya sini apa sih maze ya, maze itu aku gak tahu bahasa Indonesianya apa. Terus musuhnya kan berarti bisa datang dari mana aja. Nah kita suruh ngawal Astrid tadi sekalian nge-defense dan mungkin kabur juga guys. Tapi kita simpan itu untuk episode ke depan, dan episode kali ini sampai di sini dulu guys. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe. Dislike juga boleh. Tapi kasih komen atau kritik yang membangun di bawah guys ya. Thank you. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.